Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Home Techno Channel. Kali ini kita jalan-jalan ke Curug Cibingbin. Sebelum itu silakan subscribe, like, komen, share dan bunyikan loncengnya sehingga teman-teman yang pertama menerima video saya yang berikutnya. Wisata alam Curug Cibingbin adalah tempat yang cocok untuk rekreasi bersama keluarga, trekking, hiking bersama anak-anak, goes, camping, dan kegiatan outbound lainnya. Pemandangan alam Curug Cibingbin yang indah dan sejuk akan membuat liburan Anda menjadi damai dan mengesankan. Di Curug Cibingbin Anda akan mendapatkan banyak air terjun hanya dengan sekali bayar saja. Wisata alam Curug Cibingbin dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan Perhutani. Nama Curug Cibingbin ini diambil dari nama kampung, di mana curug itu berada di Kampung Cibingbin. Suara gemuruh air terjun dan sejuknya udara di pegunungan ini akan membuat Anda merasa rileks setelah sampai di curug ini. Dahulu curug ini sebelum dibuka untuk umum, curug ini adalah tempat masyarakat mandi sesudah mereka pulang dari hutan atau berkebun. Masyarakat sering mandi di curug ini karena tempatnya yang berada di tengah-tengah jarak antara rumah dan kebun mereka. Bukan itu aja, masyarakat sering mandi di sini karena airnya yang sejuk dan segar, bahkan masyarakat meminum air dari Curug Cibingbin ini, jika air yang mereka bawa dari rumah sudah habis, atau mereka bawa untuk persediaan saat bertani di hutan. Istimewanya curug ini, meskipun kemarau panjang airnya tetap mengalir walaupun tidak terlalu banyak seperti musim hujan. Terima kasih sudah menonton. Sebelum berpisah, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini jika dianggap bermanfaat.